وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ لَنْ إِنْ دَلَمْ دِنَانِنْ جِرِنْ إِنْسُنْهُمْ إِنْ كُفَّرْ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَلَوَا تِنْدِنْ دَلِسْ سُوَيْ كِرَوْ أَسَبَانْ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ فَنَقُولُهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَنْكِرْ فَيَقُولُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ لَنْ إِنْ دَلَمْ دِنَانِنْ جِرِنْ إِنْسُنْهُمْ إِنْ كُفَّرْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ Lan ing dalam dinari giring sapa apa huming kufar binuni klan lan nasyuruh matahtaniyati lan kelawan titik isor yahsyuruh wamalan perkara ya biduna kang nyembah sapa ngake mimpi lae sangi saleane Allah ibu iri iki saleane Allah minal malaikat sangi malaikat wa isa lan isa wa uzair lan uzair wal jin lan jin fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala ditahtaniya wa nuni lan klan lan fanaqul lil ma'budin kedue sing disembah kabeh isbatan karena menetapkan oleh hujah di mana hujah hujah maknanya ngalahno argumentasi alal adidin yang ngatasi wong sing nyembah ma'budin wong-wong sing disembah atau barang disembah didawi Allah a'antum anata tesiro kabeh bitahti ilham jatin a'antum wa idhali saniyati alifan a'antum wa tasyilya nalasil hamzah wa idkhali alifin dan wadun alif benal musahalati antarani hamzah sing ditasil wa kukrolan hamzah sing liyok watan ilang tinggal tashin adlautum iku nyesatno sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun haula ya mungkon-mungkon ibadi apa tumurum tegese nung ibakno sira kabeh rum ibadi sidolari ing dalem kesesatan di amrikum sebab perintah sira kabeh ya rum yo ibadi di ibadati kum kan nyembah sira kabeh amrum ana to te kabeh ndol nyesatno sapa kabeh asabila ing dalem anane al-haqqat tegese barang hak di anfin kelan awak dhewe ne kabeh. Kalu padha jawab sapa al-ma'budin maksude sing disembah kabeh. Subhanaka wa suci panjenengan tanziane kan bersila la kamaring panjenengan. Amma sing perkara layak iku kang ora patut apa mabdi kagungan sira lan panjenengan. Maka ana ora sayukjo, maka ana ora ana apa sakniki iku yang bagi sayukjo ya tapi mung tegese sayukjo lan ketik. Apa anak tafidah? Egyanto ngalap sopo kita min dunika saliani jenengan wirika saliani jenengan aulia ing biro-biro kekasih makhlulun awal utai dawu min aulia ing makhlul awal wamin tegin zaidatin zaidari tak kiti nafsi korona nau kiti nafsi wama te perkoro keblaukan sedurungi iki kuasani ku dadi makhlul sani maksudnya lafad min dunika fakir famu kohali kaya opo nak ungu merintah kita bi ibadatin aklan nyembah kita walakim matar tetapi ini nyenang-nyenang apa aja dengan bumi wong akeh wa aga kuman bapak-bapak wong akeh minko beli misalnya sedurungi wong akeh yang saat ini di itu lati umrik lan banyak umur wa saat rizki lan jimbari rizki hatta nasil tiga sehingga lali sop wong akeh adzikro ing Qur'an taroku terkesin ninggal sop wong akeh almu idota ing nasihat wal iman alan iman di Qur'an iklan Qur'an wakan lan ono sop wong akeh ku kaum maniku kaum buron kang rusak kabeh halka terkesin kang rusak kalau ada sapa wa ta'ala faqa dikadzabu kumongka teman-teman mendustakan sapa al-ma'budun kumeng sirwa kabeh eka dapat kisah mendustakan sapa al-ma'budun sing disembah al-abidina ing sing nyembah bimaklan perkara takutun akan ngucap sirwa kabeh di fokonia anak musabutannya al-ma'budun alihadun iku dianggap pengiran fama yastati una fama tastati una faqa dikadzabu kum bima takuluna fama tastati una sorfa wala asroh fama yastati'una sorofaw wala nasro fama yastati'un bitah taniya lan titik ngisor wal fotonya lan titik dulu kalau nanti kita ngerti hafid-hafid kudus kus harokatnya tafsir jalan itu bener tak salah maksudnya kan sering nganggu ya dia kadang gede apa ya wonten yang sedosa sudah berarti saya tahu di sini kalau tak ngerti lah nak salah ke orang salah ya tau orang nak bener ya orang bener ya tau orang ya tak kau terus mungkin kesemua nanti kalau teliti kalau tambah bingung ya bingung ya mau tak bingung
Ini bingung ya tuh, kesalahannya pencetak itu begini. Jadi saya termasuk orang yang hingga detik ini tuh masih ingin nyetak Jalalain yang nggak begini. Maksudnya kalau Asim ya Asim saja, kalau Ibnu Katsir, Ibnu Katsir saja. Sehingga kalau diputus itu ya diputus. Satu putusan kiroah itu satu tempat nopo sendiri. Sehingga ada bingung, ada bingung kan? Karena kalau kita yang tahu nahwu itu kan, misalnya wayo manah syuruhum, ya misalnya ya wayo manah syuruhum, bama ya buduna min dunillahi kan panakulu kan? Mungkin nak wayo mayah syuruhum, bama ya buduna min dunillahi gitu kok, bayaku. Maksudnya kalau gada azam itu harus dibikin konsisten. Kalau enggak kan orang ngira yang nahsyuruhum, yang dalam fayakulu boleh fayakulu, padahal enggak mungkin kan. Kalau nahsyuruhum ya fayakulu, kalau yang yahsyuruhum ya fayakulu, kalau nahsyuruhum fanakulu kan harus sak nopo sak paket. Karena kalau zigzag kan betul nopo mungkin. Ya tapi mungkin yang tadi dia dianggap nopal. Mungkin Imam Suyuti nganggap itu kan biasa, dia ini wong alim. Resiko ini kitab di karang wong alim ya maksudnya. Di karang wong alim ya berimbun. Gunanya mahabbah. Wih, selawat juga mahabbah, sarap. Kitab kaniya kelan titik nisor, wal fokonya titik duur. Lagu murah keti wong ake, wala antim lantura sirakabe. Orang kuasa sorfan ing nolak siksa dapan tegese nolak aja di maring siksa anggum saing sira kabeh wala nasran lan ora nulungi di sira kabeh man an tegese nulungi lakum kedue sira kabeh minggu saking adat wa man disapani wong ya dimu lakoni sirik sapa man yusyrik sing lakoni sirik sapa man minggu saking sira kabeh luzik ru mongko ngicetno ing sing ing man aja ben kelan siksa kafiran kang gedhe saditan sing kang banget bil akhirat ing dalem. Pun ini kalau terang akan gitu terus tak terang no si Ben teng orang-orang masar, teng orang-orang masar itu uang macam-macam. Sing jelas orang Ashabul Yamin orang yang di garis kanan ya. Soalnya jinan kape mantep teng kanan atau teng bawah, mantep bawah. Amin. Terus wonten teng kanan ini ada yang klasmen juga, ada papan atas, ada papan menengah. Papan apa? Harap. Buat yang buyon gitu nanti. Yang papan depan itu para nabi, para ulama, para siddiqin. Ini orang-orang yang enggak kena hisab. Enggak kena hisab, enggak kena hisab sama sekali. Meskipun ulama ya punya salah. Ulama tenan dia itu. Ini terus ada pertanyaan bagi yang nyembah berhala atau nyembah Isa. Isa itu ditanya sama Allah, Isa, jangan-jangan kamu dituhankan ini karena kamu sendiri punya kiat-kiat atau punya trik atau punya fatwa supaya orang itu menuhankan kamu. Terus Isa matur, subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika. Ya Allah, itu tidak mungkin, Isa tidak mungkin menyarankan mereka menyembah selain kau. Waktu-waktu berholo ini ditanya sama Tuhan, hei batu-batu, apa betul Anda menyuruh mereka menyembah kamu? Tidak mesti gini. Kowe rasa janggal nak watu iki sono. Goblok sampean nak janggal. Janggal tok kowe goblok. Wong nek ingkang tambah buyute nopo goblok. Karena al-khalqul awal. Iki kula niku sik sering ngantos sakniki duwe wonten pikiran Gusti kula teng donya rusak mboten napa-napa. Sing penting kula urip sempat nerangno kujai jenengan. Ngeten nggih tak warai nak sampean pancen seneng Quran tenan. Sampean kan saiki urip taun pinten iki 2015. Nanti kalau itu ngantes Nabi Adam, perasaan ini sampai nganti Nabi Adam mungkin tentang kan rongeu limulas untuk Nabi Isa. Betul. Misalnya Isa ambek Nabi sedulunya satu. Nanti kalau itu kok sidik kok sekitar rombeu itu rongeu loh pesanannya pun Nabi Nabi ambek umurnya saya bu pito ngantes saya ketahui. Nyai ini sangat ngantuk saya ketahuan. Fala bidhafihim al-fasanatin ila kumsina. Pokoknya Nabi Ibrahim mengiris sekitar 400 tahun. Pokoknya Nabi Ibrahim saya pito ngatus saya ketahuan gitu. Sama ketakut, gue jadi sopok gue, sopok tau gue KTP ini gue cuma. Oh, canggung melek. Kandian ya ngantuk, malah takut.
Wong saiki lucu. Kritis takok iku jare kritis. Takok apa-apa? Kritis. Buktine apa? Kadang aku buktine jare kritis sing ora iso jawab dari goblok kok dia padha ora roe. Parah misale dene parah. Bener penting kalau itu ngaken. Nabi Adam digawe saking nopo? Lemah. Ya lemah tenan. Artinya anak Nabi Adam sing jari ini duwe akal, duwe pikiran kok lemah. Berarti lemah mbek anak Nabi Adam gak ono bedane. Nabi Adam duwe utek iso mikir ora ono carane, duwe ati iso mikir ora ono carane. Kok ngerti-ngerti dhekne sebagai Adam bisa menerima kitab. Dhekne sebagai Adam bisa menerima kitab. Hal yang sama bagi Allah ya tidak masalah memberi kitab sama tanah karena tanah ya makhluk Allah. Allah punya cara untuk berdialog dengan tanah. Mulai ketika Allah gawe langit bumi, Allah tanya, "Itiya tauhan auhar." Digeleng-geleng. Makanya Quran itu biasa misalnya Allah cerita bagai bumi sapa alisain semesta wa ila sama wa jadu qanun faqala laha walil ardi itiya tauhan auhar. Hei langit kamu sudah saya bikin, bumi kamu sudah saya bikin. Sekarang terserah kamu menurut saya tauhan secara cuma-cuma, secara sukarela au tauhan au karga atau kamu terpaksa. Jadi bagi Allah itu tidak masalah dialek ambek tanah atau dialek ambek Nabi Adam, tidak ada bedanya sama sekali. Lalu kita beratus-ratus tahun bilang manusia itu makhluk yang punya akal, lainnya itu tidak punya akal. Itu wali-wali keberatan, apa bedanya kamu dengan tanah? Tapi kita kan dibodohkan oleh ratusan tahun hukum adat, pokoknya yang diakal itu mau manusia, yang layak dijadikan kita gimana? Akhirnya kita kebingungan, nah, ono mojo dala itu nubuah, waktu ngomong bin Nabi ya bingung, ono Nabi Sulaiman ngomongan bekewan ya bingung, karena kelamaan kita itu punya waktu yang ya yang ngomongan itu bek menuso, terbelahnya sepelebat ngaji ini sampai orang wali lah, ya bakal wali lah, penting mengerti, nak ngoniku mungkin, ya nak ngoniku mungkin. Piyawae kowe iku ya sangka tanah sing dijak dialek apa? Berarti tanah iki saged wong. Itu induk kita. Kabeh nak kanjeng Nabi ngendikan mulane Nabi kula percaya tenan Nabi Muhammad Nabi tenan kula percaya. Mesti roh bukti ini. Bumi iku nak dienggo zina, dienggo selingkuh, dienggo zina, dienggo korupsi, dienggo macam-macam. Ku denda. Cuma dene ra berbukti. Ketika wong wis mati diperes. Karena ini jarene bumi aku mantel mbek kowe wis suwi lagi iki kecekel. Ada yang jadi, ya karena ya dia tersiksa juga, digo maksiat itu tersiksa juga. Nah, makanya nanti sesuai yang dikatakan Nabi, kue nak sujud suwi neng bumi iku, ya bumi iku jadi seksi. Nak kue neng dunyo sujud, lah kok digo alasan bumi iki kayak mesin rokok iku gak pantas perkarane nanti nopo sujud. Mulai paling nyoro imam, imam masjid itu paling nyoro, sujudnya kan pancen neng kota iku. Itu kesunatannya sholat itu gonta ganti tempat jari seksi nih sakit lalu kok imam mesti kok mau keliru cara kula lalu imam tak ngeden-ngeden ini wah habis kula mau jadi imam orang terus mau gaduh keliru itu kesunatannya sholat itu gonta ganti gon ben seksi nih sakit nah, sering kuyuran malah lalu kalau Mustafa yang tadi kan jarang di Jakarta ini sholat seksi nih sih kalau nanti sholat di Mekah, Medina, nanti di Jordan, nanti sholat di Jakarta kata seksi kok rugen ya sih, ini mau ngerti duit seksi ini sih mereka lungannya kan kupak-kupak nah ini jadi malah ini ngeluyur itu penting karena ini memperbanyak saksi tapi nak sing ake maksiat itu tambah aja ngitung jadi kita tenang, nah itu sebenarnya disebut fayaqulul asyhad haula illadziina kafaru ala rabbi. Jadi kabeh itu sampean dadi saksi. Jadi penting sampean harus yakin ada al khalqul awal. Nggih. Eling-eling nggih, ada al khalqul awal. Khalqul awal itu kowe yakin nak hubungane makhluk meramung ambe Allah. Kowe terus sadar. Kowe jarane diutek iso digawe setruk terus iso mikir. Kowe di mripat iso digawe darah tinggi over terus iso ndelok. Apa iso mbuktekno bahwa saat alat kita masih ternyata bisa tidak berfungsi. Lah begitu juga tanaman-tanaman yang di pola, mergo iso dijak omong-omongan. Lah ning dikane sing aran hikam, wong iku rong detik lah kudu tau dadi wali. Perkarane ben gak janggal ambek kudrohe Allah Subhanahu wa taala.
Perkara ini gini, Bu, nanti saksi kita itu bumi yang pernah kita pakai sujud atau yang pernah kita pakai maksiat. Nah, caranya melogika gimana? Sampean eling al-khalqul awal. Al-khalqul awal itu Allah gawe Adam sangka napa tanah. Sekali digawe Allah kun wa nafakhtu fihi min ruhi terus kena dihitopi. Tanah mbek bumi zaman niku nggih kena dihitopi Allah ikhtiya tauhan awkar. Terus sekolah ta ate nang Leku nabi ketok nabi ini, mulanya tiang Yahudi uang paling iman nak Muhammad ku nabi. Cuma justru karena Muhammad tu persis be alamat Toros, dia ni mau ngaco ni, kok bener dia kaki yang berhasil. Dia ni kepingin ni orang Muhammad salah, orang kok malah bener terus. Jadi dia nemok tiang salah, kata dukun, tiang Yahudi kau dukun kata. Di kemana kata polisi sing oknum lah, yaudah semua polisi sing oknum. Polisi tu nak nangkep tiang. Yo helman, yo sim, yo STNK, sepeda motor ratingnya normal kan rasa seneng. Kau pinginnya ura bener, kau malah bener. Oblong dia dah semua. Kau kan bener kafe kan rugi. Jadi ayo modal, polisi rasa tergila ayo modal. Soalnya uang saling bener, hubungan Allah langsung aja rasa wasilah. Uang malah apa aja dia. Baru kau salah-salah, bingung konsultasi. Kau sembangkatan yang kayak, yo modal aja dua-dua ngentek uang salah. Yes, mana ibu pangeran? Pangeran, guys, pangeran rasa protes, gak pangeran? Pangeran mau dilihat, yes, mana? Mengenai orang ulama sufi, guys, kuyunan pangeran gawe itu sih kurang pasal. Arti sayu ayu, rezeki ini kok kutu. Baru kayak Allah gawe kutu, kutu ngerti, yes kutu. Gawe profesor sampo, akhirnya artis iklan sampo. Iku asal usulnya digawe krono. Kutu, miliaran uang beredar gara-gara Allah gawe nopo kutu. Sekadung pinter pangeran gawe kutu yang menciptakan miliaran. Wah, toko-toko adal sampo, artis ngeklano, profesor sampo. Gara-gara Allah gawe nopo, kudu. Wong tiga sejilid, tak kaya wong itu sok gigi. Akhirnya pering-pering payu macam-macam. Gaya wong kudu akhirnya pengajian payu macam-macam. Sekarang usah marai pangeran, soalnya pangeran rasa warai. Ben, sing videonya ben. Makanya wong jagal be pangeran bento, pangeran sekarang nopo pintar. Ya bintang tetap bintang nanti jadi bintang. Tadi masuk ya Allah sebenarnya tidak komunikasi. Kita rasa takut gunanya Allah gak nyamuk, obat nyamuk itu melibatkan karyawan juta. Rezeki ini kok gawe obat. Gua mau rawan nyamuk. Mau peneliti sih detail urusan ngadepi macam-macam. Wong kenal trombosit gara-gara anak wong kena demam berdarah trombosit kurang satu dia jadi profesor nyamuk macam-macam. Semacam. Ane koirihi wasarihi, kenal bos kita apa lah? Iku paling gak kita tahu ngaji aku ngerti. Sar kok minal wah, yes kira-kira pokoknya nyamuk udah di rezeki, kutu udah di rezeki. Pokoknya kira-kira kan kiai ni macam ni. Ono kiai, ono santri bener ringkeng kok semua mana? Ono santri goblok dia mau dia yang mati. Nora lama dari si kiai, nak lama gak mau nak perhitungan. Dia dua santri pondok Quran dalam masing juara nasional. Paling imamin yang istiqlal. Nah, Imam Istiqlal paling untuk gaji, semuanya apa? Tapi santri sudah jadi-jadi kayak Ruhin. Istiqlal Rabu itu, juara nasional tahu. Beredar di Gunung Kidul, akhirnya orang agama di Gunung Kidul. Santri dapati sukses ada teman sang di Rian Jaya, akhirnya orang ngaji di Muti. Jadi itu jengben tentang cara perhitungannya pangeran, perhitungan dakwah. Sehingga Jakarta itu hasil hasil nguyai segoro. Sehingga Rian Jaya pen, tenang. Sing Imam Masjid Istiqlal di Qur'ane paling apik ngono-ngono tok gaji mati bar. Sing Irian Jaya dianggep pendiri di Holi. Padahal barokah goblok asal usule barokah goblok. Mulane nek ulama iku dipitungan ngono mulane anak ulama mudah tak tenene goblok wis sok ping sabar. Sebab yen ono guna. Karena ngerti. Paham ta maksud? Mulane ra usah nerangno pengen. Ulama itu sing roh sunai pengiran. Mula disebut balwa ayatum bagina tung fi suduri lagi nak utuh. Mula mugo iblis murid kena tak jad diskusi. Tapi tak ulang enggak mugo iblis. Kalau ini dengan misi tengah mata oleh tengah jad itu tak terang. Mugo iblis itu kok pinter atau setan pinter itu lor. Setan itu nak goblok. Ya goblok banget. Setan hingga sekarang bocok ngaji kula niki terus paham ora. Kok kok orang rumah nang.
Setan itu yang goblok, orang goblok ya. Nah orang kiai, di kiai itu didu, dulur ya, dulur. Didu. Soalnya pondok ini didu, akhirnya adik terusir, diusir kakak ini. Kakak diusir adik ini. Tapi diusir juga sih, umur didu ya di pondok. Kiai tukaran di kiai, waduh di masjid. Akhirnya masjid di desa itu lho. Setan harus menang, bisa ngedu. Jadi apa menang? Kok masjid yang pojok ya gue sujud, masjid yang lor ya gue sujud. Jadi akhirnya tempat sujud bertambah. Nah itu setan itu kenapa? Nah dia tiba-tiba, nanti saya ini. Aku tak khawatir, jangan tak terang lo ingin roh. Tak enakan jadi setan itu anak goblok. Jadi baru kayak Islam menyebar di sini, mereka kiai gitu. Dulu gitu. Lho nak kiai treung saleh. Ayo saiki misalnya aku mek rogen padha kiai ini rebutan imami ning beduan gak kanggo. Kiai nak tukaran minggat ora ngarep gawe nggon germo, tetep gawene masjid. Gus mek gus tukaran gawene ora germo, tetep gawene pondok. Jadi gara-gara didu setan sing jarene tukaran didu, ternyata agama malah banyak dari satu titik menjadi bertitik. Jadi aku goblokin aku. Dan saya berharap kegoblokan ini berjalan terus. Mulanya kira usah. Mulanya jarang tak sanggup. Setan itu apa? Jarang tak sanggup minti itu hadir. Setan itu digolak. Baru kayak orang setan itu digolak. Mulanya manusia aku bersyukur anaknya setan. Itu pikiran tak sanggup. Alasannya ini. Uang nak bener. Itu sangka Allah. Nak salah dari digudu setan. Lho Allah oleh hormat manusia tekan salah ora kambing hitam. Wis disiap ora kambing hitam. Rupane gara-gara digudu setan. Ya jare tak sawu kira apa ana tak aku. Tapi ilmu ora akeh aku. Jadi pokoke di rumah no. Pokoke di rumah no. Rasa mesti rojo no. Coba menika ajaran Gus Wahid ajaran kita ngaji mate aku. Sinau ya akeh aku. Mungkin bener sampeyan, ya, gowo nganggur terus bener. Kan gak tau mikir, jadi gak tau salah kan. Nah makanya kan, nak dorong tasawuf ini buatan fakir. Nah fakir kan tumwakut, jenis setan tumwakut. Dianggap setan hebat, bisa nyesap. Nah dorong tasawuf, setan mindi lu gak tidak. Ke setan itu, digoblok-goblok no pengeran ketika kue tak usir sama suwargo. Selama silalas. Jadi setan, kulo kei hak budo menusok. Dawa apa? Ya, tapi ya. Setan menitum malah atian nagum mimpi ini wamin khalfi sombong ngarep, sombong wahan aimanihim sombong sisi kanan wahan syamaihim sombong sisi kiri. Itu pengeran itu senyum, senyum ngenyak ngenyak dari pengeran. Tapi ya goblok wong janji kok mau bodoh, kok ngarep kok kiri, kok kanan kok kiri. Setan semuanya, wes cukup tak pun cukup gusti dianggap gue sekali. Gue keliru dan aku itu dua arah bubur ada arah ini lalu setan taruh gak ada saya ini lalu aku apa terang mau ngaji aku ada setan aku orang tak terang no, ini baru gak gara-gara setan ini akhirnya Allah ngetikan kau laku sing sambung ambe aku kau dubur ya sambung ambe kau laku yang ngisor lima tawa itu urah bakal bisa gue gudu setan kadung menimis cukup alat muda enggak gusti entah deh. Godo kiai itu malah do minggat di Sumatera Kalimantan juga gue masjid. Wono kono tukaran meneh nyebar meneh. Tiap tukaran malah nyebar. Nyebar kiai jadi gon sujud gon belak. Ayo lagi kiai si tukaran si boknya kiai tukaran lereng ini paham. Jadi mulai detik ini lereng ini nak sedang ritik kiai kiai. Gue udah tukaran halal tukaran lo halal. Isu menengai, menengai. Nah setan itu untung nak kiai juga itu tukaran si citok dia masjid, citok dia germo. Itu lagi setan menang betul. Tapi selama ini kan tidak begitu kan? Ayo pondok-pondok gede pecahan di Ponorogo tukaran nak kiri pondok itu Sulawesi. Sayyidina Ali juga Muawiyah tukaran sahabat duduk Cina. Kampung King-King ono sing tersesat di Selat Malaka Timur itu sebaru setemansan dengan di Sumatera. Aja orang nanti do ambil dinda demak bintoro perang tu jujur ada orang Islam yang jujur kalau demak ketukaran ada yang menangsan ketukaran di situ jujur juga kalau Jepang tu jujur mungkin ketukaran Islam neng demak tak rukun orang Islam baru kan itu kemasa mungkin ya tukaran lah setan coro setan terpelajar mesti ini ayo demak bintoro baru ini ketukaran dan Islam gak menyebar tu tinggir tu jujur. Tapi setan orang-orang, perhitungannya pakai tukaran itu wis
Apa sesuai keinginan ini? Lah, jumlahnya menyebarin. Malah meluas kan? Dan yang saya tidak tahu apa saya dihisap tidak menjelaskan ini. Karena ini kalau jadi referensi setan itu bahaya. Tapi saya harus menjelaskan supaya sampean tidak pati takut-takut betul sama nopo setan. Setan itu ada goblok. Inna keida setan ikana nopo. Rekayasane setan wasine do ido itu artinya niate ngono tapi kasile orang ngono. Jadi yang do itu tidak hanya manusia. Saya buat Mustafa kiai seneng rondo, dia kok seneng rondo, payu, orangnya kado anjek kak, bareng dirabi Mustafa terus jilbaban ape, setan kalah menang kan? Gak nak anti Zino, setan menang orang, si Mustafa mesti bayar tuh. Lalu tapi udah lakoni, abu lakoni lucu pertama hilang. Dah, lu setan kan sering diri, tanya rondo, nasi kudo kan diri, si pure orang mau diwayo tuh. Turunannya jadi wong, soleh. Wali Songo ibu jurni agak-agak. Setan itu pertama gudul karena berziro, cuma dia mau di wahyu. Nyor setan itu nyor. Mari kita rasa khawatir begudani setan. Jadi minta sahu. Setan pas dialek be pangeran itu di pangeran itu senyum-senyum. Maksudnya nyalang no setan. Cik gue tenang tan setan. Muka dia ini mau jadi sembala atian nagu minta ini dihim, wamin kalbihim, waan aimanihim. Wah, sama ini. Pengiran takut, wes tan setan. Sampun gusti, wes tenan jadi. Nyongkone itu si simpat ini selesai. Pengiran dah, wes sempat nyeling lah pengiran. Tang, wes janji orang nak bagi gusti. Tapi ono arah dulu, lan ono arah. Waduh gusti wes kadung dulu. Malah dia nak pengen anti setan jadi gue eling Allah, betawat. Betawat itu sudah dimulai halal sekali. Atus kula mungkin nak ngaji mlete omongane mlete tapi kula mek sampean iki tawadhu wong kula sik sowan jenengan mriki. Mulane aku tak akali. Kula nak donga pas dajut jare sinten Gusti Gus Mbak mlete. Cek cara wong akeh mlete lah kenapa? Kuwat Gus Gus ngene. Gus dina ngaji mlete kok tetep lair. Mbak ku tawadhu tawadhu e wong. Wes gedeng wes kira ra sebab e. Padahal kula tak akali. Aku ngaji yo sok ora sing dugi ning bojone kok ora. Bagaimana mungkin wong sowan mbek sing disowani sopan sing disowani. Terus disowan ku kula. Jadi kan nek kula sopan kula. Aku tak pikir. Menang. Tua ngaji mun boten purun podium gara-gara ben setara. Aku gak usah sak ndurem. Pun. Lah sakjane cara ke gelem sing mlaku aku ora apa-apa, tapi kan gak mungkin kan. Sakjane iso wae. Kali demi tawadu, mungkin sing mojo gitu kan masalah. Tapi nak terus aku rosalah kan repot. Jadi kabeh ulama itu menyisakan tawadu. Ulama mau melete, mau gaya sok ben pede, ben percaya diri. Aslinya hati ini tawadu. Kita orang tawadu Imam Ghazali, Syabil Qadir Jilani. Beliau tiap malam berdoa Allahummarhamu mata Muhammad. Tiap dungu nangis-nangis assalamu alayna wa ala ibadillahi salam kangge kula lan tiyang sedanten sing sore. Terus kula niku tiap mriki pamit ke bojo ke anak saya ngaji dik nggo sangu mati. Pamit ibu dik nggo sangu mati. Jadi saya sopan. 6 jam saya dari Naruan ke sini. Sopan. Kula malah pede mas. Ngaji gak sapa diem sopan kan kula sing sopan. Kan gak mungkin wong sing sopan darani ra sopan. Jadi kula tetap menyisakan sisi ngisor yaiku sopan, sisi dhuwur eling kok mati. Lah setan janji ning Allah ndek ne ra iso. Ana ana wong ndek pijakan kuat ning iso duwe usul ning Allah iku setan sentek. Muga setan ning bayi iki wa min khalfihi wa an imanihim wa an samari. Ana terus pangeran kowe inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kaula ku tenang sing usul ning aku ke ra iso ganggu. Lah nek wis ikhlas, nek ikhlas wis. Lah jangan kira setan tu pinter. Lah selama ini kiai-kiai syariat mau cerita ki berseso saali ki mono tetap kegudurmu. Jadi cara aku ki berseso orang, tapi nyata nih keliru. Sing alim tuh sing ngawur-ngawur nggak tadi ki sing. Segera jelas-jelas nggak tadi. Jadi paham ya. Tapi ini misalnya kue, lah misalnya kue, kue misalnya dokter anti penyebaran penyakit. Ya kan penyakit itu pun dimusnahkan, ditanam di bawah tanah kok di mana? Setan itu orang. Wong kiai-kiai kok itu. Kira masjid loro. Gol sujud kabeh. Ora poso ya darusan.
didusai kan api-api anu ngrame-rame-ramean wong jamaah tambah akeh. Lah aku kuwatir setan tak perlu ngajiku. Terus kiai lah didus agama tersentral ning satu tempat wah nyoro kula niku lha. Pon saya juga kemarin dengan kiai itu karena apa? Anggap aku penyebaran Islam secara nopo alam. Dia banyak tentang itu dewi wong tasawuf. Mengenai darah ini asyaitan minti lu helida. Setan itu kasune omah, kasune dunia. Jadi Allah mau nyala nopo manusia, kau makhluk terhormat. Nak manusia salah, itu di salah nopo setan. Kira sama kok Allah, gunanya apa wong gawe setan? Kira sama. Mereka kabeh kok omong garis, kabeh omong hek. Isi rasa takut. Kau cerita kok kenapa kau garis, omong mangan. Omong mangan, ya sekuih otomatis gawin apa? Ya umpah sih rasa apa. Tapi kau tak didono contoh betapa ngadepi setan itu gampang. Ini mau caranya kau ilim al-khalkul awal. Mungkin sama tak ijazah ya, ilim al-khalkul awal. Al-Khalqul Awal itu sampai tak cerita ini Dewi Mang Sanusi kan tentang wonten toreko sini toreko Sanusia. Toreko Sanusia itu diantara madarnya, madar itu kata kuncinya itu menghilangkan asbab. Jadi semua sebab itu dihilangkan dalam hati seorang muslim. Kon ngiling-ngiling al-khalqum misalnya begini. Kowe kan janggal nak menuso omong-omongan di watu atau ambek lemah. Lemah kok iso omong-omongan jari sapa sing iso omong-omongan di menuso. Oke, sekarang ratusan tahun kita hidup begini. Tapi saat saya keliling, Adam itu digawe sangka lemah. Ya kok iso ngomong-ngomongan. Padahal materinya Adam murni sangka lemah. Akhirnya wah ya ngono menungso ya mungkin lemah itu mungkin iso ngomong-ngomongan. Pertama kali lemah digawe, langit digawe, Allah iso mukhotoba, iso dawuh, iktiya tohan awkar. Mpun wadah. Artinya kan terus eling. Iya, jebule mungkin. Jebule apa? Jebule mungkin. Mergo Adam digawe satu. Caranya ngoten pokoknya ini al-khalqul awal. Ya termasuk kesalahan itu yang Nasrani ya juga gak ini al-khalqul awal. Oh nubung kok lahir tanpa bapak, mesti anaknya pengira. Pengira nanti jawab sederhana ini nama salah Isa yang tahu ya gambar jalan gak ada. Lah anak Isa tanpa bapak, anaknya pengira gak ada malah tanpa bapak. Jadi ini no al-khalqul awal. Bapak tanpa bapak, tanpa ibu itu Allah bisa. Jadi jangan kira ada bisa ketika tanpa nubung. Nah, saya ini misalnya manusia sudah dilemah caranya tangi dia, sudah dilemah. Eling zaman Adam tanpa materi, manusia tiga pertama tanpa materi. Songkok bumi gus, bumi di sini orang ono. Dari nihilisme, dari tidak ada saja bisa, apalagi dari sak mati-mati ini rukun ini jono balung, ini jono DNA, ini corong, ono jari jono asbud dana, ono balung ngomong kodok. Wong zaman ra ono materi ne ra ono bahane Allah iso apa meneh. Ono materi. Lah iku Quran iku mendorong manusia eling al-khalqul awal. Lah disebut wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu. Nah ning gone Yasin istilah ansaha awwala mahla. Dadi wong kon eling peristiwa sing awal-awal sing ketika mu ono Allah mbek Adam, Allah mbek bumi ini nanti kelihatan sekali bahwa kudrat Allah tidak bergantung apapun. Paham gitu, tidak mentak warai cara. Nah, aku enak si iman muniku setan reso budur. Inna ibadi, laisalaka alihim. Mana setan nanti gudo wong alim. Ada orang alim, bar sholat itu wiridan. Wiridan itu mantono setan. Barang waktu di masjid, dipedui setan. Mana masuk syaratnya wong alim, macam nanti ketemu setan. Ojo kok kancane setan, nanti gudo. Lha tenan iki, kok pisan-pisanan ta ulama lho kena kiai ra perlu. Mboten perlu kok enak ulama kudu tau pisan-pisanan. Pas medal setane muni ngene, Pak Yai kulo badhe kompromi wis ngene. Apa? Saya berjanji gak akan beda anak putune jenengan syaratnya wiridan tadi gak disebarkan ke khalayak punya jangan ajarkan. Kiai ini sempat tertarik, cocok ya digoda setan, sempat tertarik mau bilang iya. Baru bilang iya, aku nak bilang iya, berarti nurut. Langsung gembok. Ya talamidhi, hei murid-muridku, hei orang-orang yang di masjid keluarlah semua. Kamu saya ijazah. Sultan langsung ya wa ilah, hobong ilah. Karena cek pinter deh gue.
tetap ora nurut ya. Umpama ke nurut aku ya tetap bodoh. Artinya kan kiai mau cara berpikir Allah Pak Anut nasihat. Ya wong Pak Anut nasihat. Justru melawan setan carane ya melawan nasihatnya setan. Akhirnya murid-murid diundang kabeh nang masjid kowe tak ajari wiridan iki. Karena andikan dia tidak mengajarkan berarti berkompromi dengan Allah. Bagaimana itu saat ini ngaji ini tak latih terus mohon itu mohon mau karena bagas mau gising garis kanan rumah nong itu terus garis kanan nong tengah ngarep sembar pangeran yang ngarep ngarep ini ku nabi rasul nabi ulama ya wali itu dulu itu kalau ulama mesti wali kalau sekarang kan nong wong kalau wali nong wong alim aja itu salah kaprah ulama mesti wali nak wali nak mesti nong ulama tenang tapi sing memang menguasai hukumnya pangeran. Nah terus Allah itu tanya pun setelah dialek itu selesai. Terus orang-orang Islam kebanyakan sing dosane akeh nate zina, nate maling, nate korupsi, penggawane bodho niki yang kaya visa fiktif tentang antara wong umroh semacam-macam sing tukang macam-macam. Piye wae Islam itu ya klik-klik ana nuri, nuri pol pokoke tapi termasuk Islam. Ini nanti juga masuk surga lewat neraka sik ora pokoke ya biar lewat rokok lah, kalau itu terus walhasil itu akhirnya untuk syafaat. Ada seorang ulama yang mengistikharah itu, kenapa begitu? Tak warai carane, tak warai carane, hujahnya begitu. Logikanya ya. Dan saya bangga ya dengan teori ini bagi ini dari ulama. Dosa paling gede itu sirik. Sirik itu mensekutukan Tuhan, maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedijayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik itu meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur yo ngene kuburan dianggap nopo syirik, kok dianggap nopo kuburan. Padahal umpama di rumah ana dungane yo muni ya apa lho ya ora ya muni ya kuburan. Mulane kali-kali sing darani syirik kon ngrekam utawa kon ngrumokno. Kok oleh dungo tetep muni nopo? Ya Allah ya Rabbana kan orang mulia malah sing mayite rada dinyek. Lah piye kowe teko adu-adu nang sale rugen sampeyan ziarah ning aku atau nyek Gusti niki guru kula. Salah-salah dosa-dosane sepuro. Eh bakas dosaku bae gak kurang ajar to. Lah iya kok diarani njaluk aku piye nyek bar kok njaluk. Lah iya wis diarani njaluk iya kowe nak ndonga karo guru bae. Apa makfir guru bahu wa sayyiati yis kok kan tetep butuh kan. Wafir tinggi sepuro nak apa jenengan tikrono nak elek jenengan sepuro. Ia kan ingatnya uang kan berarti dia memungkinkan aku elek bar. Maksudnya kan lah ya dengan posisi ngono kok apa jaluk majet kan ya mungkin mengenya ingat nanti ngono. Bagaimana nak bukan rotok ngalim dengan omat al kubrohu rototan riyadil jannah. Walatas al kubrohu kubrotan berkufarin. Gusti kuburan ini dadek no taman surga. Ampun dadek no jurang merokok. Artinya dia ini dewi nganggep apuan posisi tidak aman kan? Malah aku rasa neng dijaru rugen aku ngerti. Ada pelecehan. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang jarang kubur mau barani bid'ah nganggur lah lah. Kalau jarani sirik, ya jarani. Tidak mungkin kan dengan lafat-lafat itu orang minta sama kuburan. Dengan lapan-lapan sing rada wae lho merendahkan mulut sing. Makanya syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya keyakinan sing marekno kowe iku budhe. Kowe anggere melu golek budhe, berloro weteng golek apa itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Syaroni bismillah itu tidak wajib, tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan itu pasti wareg, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan ya lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Lho kata mesti ini sing dadekno sirik, berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan. Hidup. Misalnya kita, tapi aku menusuk, aku gak malaikat. Bagi Allah sama saja, cek menusuk, cek malaikat. Malaikat raih somangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan?
Nah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu ada akal. Nah untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca bismillah, setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan iku Allah lewat bismillah. Ya, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu udah wajib. Mulanya secara wajib lah cara fikih, kue wajib maca bismillah, cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti warek, nak ngombe mesti. Padahal kata mesti ini sing dadi no. Sire, karena seakan-akan makan punya kekuatan yang luar. Paham sih kalau maksudnya? Karena bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulanya, yus pokoknya bismillah. Lani bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis urube 19 sampe tang ngitung. Aku wong alim ra tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab kudu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlah itu 19. 19 iku disimpen ning bab. Wis 19 karek sithik disimpen ning bab. Kabeh ulama nyingkat bab iku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah karena makna yang ada menjadi ada wa bi yakunu ma yakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune ruhe ya saiki dalam skenario ne apa mbambae ruhe sing dipilih iki ya dalam skenario itu di bi karena makna wa bi yakunu ma yakun bare kula suwon mbok pas mangan pas turu nak lali ya dibaleni ning tengah. Jadi Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi kirim atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing. Iki kon mojo. Iku ini penting. Karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa jenenge wong ora dhuwe ya ora iso ayem, wong nak ora mangan ya lesu. Mosok ape mangan dungo. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan dungo jenenge diri contoh ya lesu nak ramangan. Jadi kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan. Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jernya malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, jadi aku malaikat. Lu bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berbukti. Malaikat itu siapa? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan. Tidak ada bedanya. Mana malaikat yo wirid dan kebanggaan ya bismillah kita ya nopo bismillah itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi kita mau jawab bismillah itu sebuah mau tomo mangan terus mau mulai rugen berwah terus kita waktu itu wah enak itu cocok sebenarnya kalau itu langganan tuh warung ini cocok nama sak iya cocok mana rabaya abah cocok. Kalau di kanca lomo tapi rada elek canggunge. Kerja jare kancane tak enak-enak. Yo nyerah bae. Lomo canggung elek. Mulai-mulai saiki cukupan gak mau bismillah. Oke, bismillah niku nyimpen bi kana makana. Bi ya pun. Mulane Fir'aun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Fir'aun mlelete ngono mergo duwe jajal. Bismillah. Yo Fir'aun sing terkenal. Dulu dia ngerti kekuatan indunya itu pengen. Lalu Fir'aun akhirnya iman, derajat imannya rajin tombol omong. Dulu dia ngerti kekuatan ek itu ngerti. Lalu cara ini gampang imam. Menusoi kuis kadung tiga ya pengiran. Jadi sini, dia ikut ke sana. Dan apa ini kan terus sama ini kan biwa oke betul. Menusoi nak neng segini kok urip mati. Nak iwa neng darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati ya ora iso. Ngerti-ngerti nek nek ning banyu urip ana ning darat. Mati. Mati lagi wali ana ning banyu. Mati. Mati. Ora usah mbek malaikat beda mbek iwak lah ya. Padha ora ro iwak. Iwak ngalami ngono ya ora ro, kowe ngalami ngene iki. Ya ora ro sing ngerti-ngerti. Dudung terus dalam karena manusia bernapas dengan insang ngene-ngene nek iwak manusia bernapas dengan paru-paru. Nek iwak mbek insang sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insang? Sapa? Mana yang ngalih buat terang no? Ya sebenarnya kan terang pengiran. Tapi nak cara ngomong sing wes usul be apa wes bapak wes semua itu pengiran. Tapi zaman saya ini muni pengiran itu jari ke ilmiah.
ilmiah semuanya karena dengan paru-paru ayo ini mantap kok sing bener ilmiah sing goblok iya lah kira sing goblok dokter sing bener Kiai Driso ayo mantap sabar sabar soalnya zaman akhir itu mengulur cara pantas tak kira orang tenang keramat tu tapi umum mau nuruti nafsu perkara ini mau tanya jadi eling-eling terus kulo suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa mata ya eling-eling ansyaha awalan tiang krono wong kan iku critane tiang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balun sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung koyo ngene iso tangi meneh iku ora akal-akalan memang iku ora masuk akal paham ya faida huwa qasibum jadi manungsa iku tukang para pati mergo pikirane wis ajeng ngene ora mungkin dadi manungsa meneh Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon ngenangno nek matemat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane awale sallallahi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala ayyakhluqa nabu islam mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene timo balekno mati ra iso terus kono nibala balan sakjane omongane kita jawab nopo balane sakjane nak wakaf di awale sallallahi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala ayyakhluqa mislahu niku wakaf terus balan mana kita bilang nopo pasane iki ilmu ngeten iki pun mati orang mati, ya, sing NU, sing biasa wiridan, nak buat wajah pun sami ini, gue rezeki mu cepat. Wajah sami ini tolak, tolak. Jadi sing gedeng darah ini kita, sing wajah juga boleh mau tolak. Akhirnya wong alim kasus kalau tersingkir kan, gak duit fun kan? Kau mau nongki ngopi mau sampai ngaji ini, lumayan gue kegiatan rano. Jadi gue loh ya sentak. Wah, tak nongki. Pemenai wiridan Yasin di Batang Pulau Siji, terus masjur itu enak. Perwamat enak, jadi mau jadi Yasin di Batang Pulau Siji. Lalu aku juga kalah keramat, jadi mau jadi Yasin di Batang Pulau Siji. Kalau dikonjung wiridan Yasin di Batang Pulau Siji, itu hari terakhir, ini berapa tahun mau jadi. Itu langsung lawangi kebuka, bisa melaku untuk wali semua. Di saat itu, maka dan saat itu juga. Perwamat enak, jadi suka. Itu baru kayak wiridan Yasin. Tapi saya kurang tahan, gak gemeling juga aku tak beredel keramat. Mereka itu kurang ngajar, dan aku lama saya ngerana maknanya Quran bu, saya ini bu, wiridan patang pulau siji terus jadi duit. Ya sempat pede, ya jajan, gak ayo nak wani jajan, mikir di sisi. Kita kalah bro, sebetul-betul. Waduh, tak wancam tenang, macam-macam gak beredel tenang. Quran turun rakan nguniku. Anda kan surat Yasin menjelma, dia menjelma ada terus iso diskusi mesti mihak pulau. Kini sampai tak mau ngi Yasin jenengan kanggo jangan itu jadi dua, ya. Gagal pulau jadi ilmu terus uang seneng pengera. Amat bener gue yang mesti ngotot pulau yakinan pulau. Kau pulau sing sonrano ansa ada awal. Jadi uang pun eling awal nopo mak. Ya, munang gitu. Kalau bolak-balik nerangno, nak sampai ngerasa di terangno api-apian, ya tak terangno ele-elea. Ya ele-elean kalau nerangno ngaji dan putih-putih, kalau buatan gue jeng ngiling-ngiling. Uang nak roh pupune, uang itu, atau roh susune, itu syahwat. Oke, misalnya itu syahwat. Tapi nak uang alim kasus gue ngerti. Ya sesuai awal amar roh. Misalnya mungkin bagi berdigasan ini, roh pupune uang Afrika. Udah, sak susune gitu, itu syahwat. Gak syahwat, mereka awal amar roh yang didesain itu. Desainnya organ-organnya sarapi itu tidak bisa sahabat di Afrika saya kira itu sahabatnya karena roh susu atau karena awal amarah karena awal amarah, bukti ini padahal ada kaedah jadi orang lain roh susu yang itu mesti sahabat saya kira mungkin duduk ada susu ini Afrika sahabat orang tidak sahabat itu pak tapi masalahnya tak ada orang lain aku bisa gak yang jawab kayak Melayu apa orang? Melayu Melayu tapi orang Afrika nyatane kula sering lho ning TV Miss Afrika diperkosa. Dari Jawa. Ora dikek sampe ra gelem. Mergo desaine awala. Ya begitu juga masalah pite. Ya ngono kula mun nyontokno bolak-balik.
tae wong wong didesain karo tae wong siji. Tapi cara pite iku pizza, menarik. Ya pancen awal amarno wis beda pite mek wong iku. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awal amarno iku nggih nek tak ana pite ya. Ya sedot, tapi jare wong iso. Tapi kowe mangan daging pite cara pite jahat. Kanibal kok mangan pite. Tapi cara kowe lah iki mergo awal amarno iki. Kulo niku duwe kitab jeneng kitab sing nerangno usul-usul nerangno awal amarno. Jadi ya itu menungso awal amarno beda ya beda. Wis padha menungso. Lah cara wong Afrika, ndelok wong Indonesia diperkosa ya janggal wong elek ngono kok diperkosa. Tapi wong Indonesia ndelok wong Afrika diperkosa. Mergo awal amarnya beda. Lah saiki wong do gak gelem ngaji awal amarno sing dieling wong pengiran. Wah waladhi yabda'ul khalqa. Yabda'ul khalqa ngawiti gawe. Ini cara bahasa kawitannya yang awalan apa? Semayu itu. Jadi manusia digawe sesuai awalnya. Lalu sudah digawe apa yang orang alim itu adalah orang kita. Orang dari duit pikiran pertama cukup kita. Tapi yang kaya di desain kedua yang orang dari duit itu pikirannya. Noto kocomai, noto pintune, noto daun pintune, ya aneh kaya itu. Noto mai, kaya kode lopo. Tapi dia jangkir kan. Sebab itu, kita harus wakil cek tukuh. Ya awal-awalnya itu, apa awal-awalnya yang didesain dalam ulama. Jadi ini orang, ya gue serang sambung kan. Ya orang bisa ditakut, ada yang apa, ya ampun aku dewi orang roh. Lalu itu jenisnya awalan apa? Mungkin saya jelas, lawang nak ilangi ku terus ngilangi roktul asbab al-adiyah. Hukum-hukum sebab yang diciptakan alam itu akan hilang. Akhirnya kulino usul be Allah mau nganggo arah dhuwur ambe arah. Lah tentu sing iso mbuktekno iku ya nabi, wali, ulama. Kira iso mbuktekno mbok jajal tenan nyemplung gendhi lah mati tenan. Lah yo repot kok. Kowe ora usah jajal, pokoke piye wae gendhi iku mah. Nggih, piye wae gendhi iku. Artinya nak makhluk berarti iso diatur sing enggak. Paling enggak kita dipikir ngono Nabi Ibrahim gak kobong mungkin piye wae makhluk yo karek sing ketika gede di kita tapi Allah adem ya kudu adem mungkin ya wede ini paham gitu terus paling enggak iku mau gue eling nopo awalan nopo aw eling awalan nopo eling eling gitu terus niki tak warai besok ben nak dikirim pengiran ditakoki Allah kesaksian iku piye pokoke alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in nopo ilma dadi kudu yakin seyakin yakin untuk mempersahkan ya. Wama arsalna qoblaka minal mursalin. Wama arsalna lan orang utus ingsun qoblaka ing dalem sedhinge sira minal mursalin nak sing pira-pira sing tak utus. Illa innahum kecuali saat temene para mursalun niku layak kuluna ya padha dahar sapa al mursalun atau ama ing panganan. Jadi kabeh rasul ya biasa dahar. Wayam syura lan padha lumaku sapa rasul fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Bagi adat kiai ini pasar itu muruah sering. Padahal yen kabeh nabi ku senengane ya dahar ya mlaku-mlaku ning tapi ojo terus terus jangan direnter aku mari yo opo tapi nak gas yo kliru wong kok nantang adate para nomo ada juga nganti saiki tiap minggu kita pasar ngajak anak kula dolanan pokoke ngiling-ngilingan wayang sunan opo wayang sunan lan padha lumaku sapa para mursalun para mursalin fil aswaqi ing dalam grogro pasar pandang mongko te sira Muhammad bin Yunus padane al mursalun fil dalika ing dalam mongkon-mongkon kabeh yo dahar yo dadi wasa. Kalau terang langitan ini, ini sampaikan kan dari umat Kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampaikan kan dari pulau Nabi itu siapa hati Kaji Nabi? Kalau jamin, pokoknya sampaikan kan dari ilmu. Mungkin ada salah itu kau kau liburan pulau. Cocokan. Ngeten. Kalau lu peneliti berkali-kali, kena apa Nabi Muhammad bin Nabi Isa kok afdol Nabi Muhammad. Saya yakin semua orang Islam iman bahwa Nabi Muhammad afdol min Isa. Tapi kadang-kadang ya ana janggale, agak diterang ulama ana janggale. Ya Nabi Isa jarang dahar. Jarang dahar, nek kita bok wong ya menengai. Terus gak rabi, gak dhe anak. Jadi mari kecelakaan. Nabi Isa ku gak rabi, gak dhe anak. Mari kecelakaan. Wong sing kultus terus nganggep dhewe ku anake pangeran. Wong kok anti perempuan, anti fasilitas dunia. Nabi Muhammad cara lahir di karo kata. Ya duwe putra. Ya dahar, malah nak dahar itu di depan umum, Nabi seringnya nak dahar di depan umum. Tapi itu yang mari dadekno kekasihnya Allah.
Mergo piye wae khase nabi ku mok sitok. Iki ora percaya sumpek totokan ing swarga neraka. Kena lantang kualat tenan neraka. Iku ora krana kula gurune jenengan. Iki urusan hukum. Ciri utama nabi ku ngandani manusa nek Allah ku khalafatul khawatis. Allah ku beda. Saiki pertanyaane, luweh ketok beda ndi nabi sing mangan mek ramangan mek pengir. Ketok sing mangan mergo Allah ora mangan nabi. Allah gak rabi, nabi. Sehingga Nabi Muhammad dianggap nabi paling bener-bener menjelmakan sebuah konsep. Nak manusia itu beda, be. Allah. Paham ya? Paham ya? Mulane satu kebanggaan nabi nak dicap nabi ku doyan mangan layak kuluna to'ama wa yamsuna fil aswaq. Mergo dengan makan berarti mereka tidak Tuhan. Mulane kene ana ana wong kok darani kok niku tukang mangan. Alhamdulillah koyo sifate nabi layak kuluna. Paham nggih? Dadi ora usah cilik ati wis. Paham nggih? Lho tenan iki lho boten kuwi. Mulane kabeh sering nabi untuk wahyu pas dahar. Mergo dahar iku satu ubudiyah sing luar biasa. Yaiku ketok mukhalafatul bihalatis. Mun ajaran ngendi lho? Nabi Isa saking khusuke saking begitu tebar pesuk. Oh, wong nabi paling khusuk Nabi Isa. Sampai penggemar iku darani dene iku pengira. Makanya penggemar Isa nanti itu dipermalukan oleh jawabane Nabi Isa. Iku masyhur. Ning Quran iku diterangaken jeneng Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing ditakoki pengiran ngeten. Nabi Ibrahim kan yo mangan, di bojo loro, tukaran barang, nengengan barang macam-macam. Nanti akhirnya Nabi ora urusan wong wedok yo ngakali bareng, mene ngakali yo. Sarah iku cemburu be aja. Nabi Ibrahim yo sampeyan wong nabi. Nabi ku yo nabi, wajib diikuti. Tapi nek urusan mimpin bojo iku wis tetep ana ngakaline. Cuma yo ngakali apik wong ngakali ku pinter ne. Pinter kan gak kudu ngakali kan. Pokoke pinter. Sarah iku ayu, wali banget. Riyen ku ana raja. Tengah ini koleksi perempuan. Jadi dua jasus, jasus itu mata-mata. Ngomong-ngomong rugen, yang pakar-pakar perempuan itu. Wah, nak ngomong ngayu, setor lah aku. Kalau yang silahnya lah, terus digodiwi rawani. Kalau coba yang ngomong gue, ngomong-ngomong. Suatu saat Hajar itu liwat sampai Sarah. Sarah itu liwat sampai Ibrahim. Ya, Ibrahim Nabi itu. Sekarang liwat. Cekel. Buang dicekel dari raja ini. Berpuluh-puluh perempuan yang saya rasakan tidak ada secantik dia. Ini spesial untuk saya. Dari Sarah, tahajud, dungo. Gusti kula ini bojone nabi ini jenengan. Mboten pantes kula nganti digauli, bahkan hanya disentuh saja oleh orang dolim mboten pantes. Lani dungo ora kudu njuk perlindungan, mboten kula mboten pantes bojone nabi kok disentuh tiyang napa? Nah, Ibrahim pinter ditakoki. Iku sapa? Iku dulurku. Mergo wong nakal itu pikirannya padha. Nek Ibrahim muni bojone mesti dipateni semangat. Wah gara-gara dilanangan iki ra lebih aku kan. Dadi muni apa? Karena dulur ra dipik-pik perkara IP kan. Dia pikir melane Nabi Ibrahim sampean ra iso nyafaati perkarane tau bodoni. Lho piye to? Tapi kira usah melo-melo iku dhewe hadis kaya Ibrahim sampean ra iso nyafaati. Mergo ketika wong njaluk syafaat Ibrahim piye wae aku ning donya tau bodoni. Paham ya? Tapi ora bodoh nih kok sampean paspor ora. BPKB ku parah nanti ngomong. Niku. Paham ya nanti kira kok dinapsi. Tapi Ibrahim mboten saged nyapati mergo ngaku nate napa. Padahal iku ora bodoh nih. Cara fikih kan halal mergo bodoh nih demi keamanan. Terus Nabi Ibrahim memberi penjelasan yang sarang. Lho berarti kowe bodoh nih Nabi kok bodoh nih jare sarang. Ora. Fa wa ma ala wajhil ardi ahadun aslama illa anti fa anti ukti fil islam ning donya ora ana sing islam kecuali kuwe berarti kuwe dulurku fil islam dadi bojone sempat protes nabi kok bodho ribet lho asal tiap apa dikumpuli tangane salak salak niku jembe sampai tiga kali akhirnya terus jadi rojo ini kan gue mau ngetokno aku setan mosok wong ayu dikumpuli ra kena iki setan. Lah wong dhisik ku nak ngekek penghargaan dikek hadiah, akhirnya dikek hadiah aja. Lah malah Nabi Ibrahim seneng Hajar. Terus lah ora kecil-kecil ono kan. Seneng Hajar akhirnya Hajar dia anak kepane Ismail.
sarah mencemburu terus jorah kudu rakyat tak meripatku. Yo, dari Ibrahim, yo. Syarat kedua, kudu mbok lukai. Aku yakin pikirannya sarah lukai, mbok pipi ini lah, bah gadu ini. Yo, dari Nabi Ibrahim, ya yo. Ternyata lukai ini niku kuping. Mulane dari saya jadi di wong nganggo anting iku sunat. Perkarane pertama wong sing lukai kuping itu Nabi sinten gitu. Padahal aku yakin maksudnya sarang yo pipi tau boleh dibule pokoke kan perjanjiane pokoknya dilukai. Yo. Ya mulane yo ngakali iku ora kudu bodho. Dilukai tenan dianti kita tambah. Sarang sira iso protes mesti. Lukai. Kita wari kiat-kiat. Orang ini kan ada kiai dah, kiri dia ada ilmu deh. Sekunanya kuno, jadi kita benar sejarah. Jadi dia semua akhirnya hajar dipindah ke Mudir Mekah. Mulanya jadi saya jadi ini kena benar sana te nombor anting di se murkane sarah. Akhirnya hajar nombor, hajar nombor, hajar di bonsai ulo terus tadi itu. Nabi Isa, Nabi sing satu-satunya Nabi sing ditakoki pangerane dan di depan orang banyak, kalah ya. A anta qutali nasi takhizuni wa ummi ilahini min dunillah. A anta qutali nasi takhizuni wa ummi ilahini min dunillah. Sah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon wong penyembah kowe mek bohong. Enggak ada nabi yang ditanyai begitu. Karena semuanya nabi khas basyariahnya jelas. Mulanya Nabi Muhammad untuk merevisi syariat Nabi Isa tak dahar di depan umum. Bahkan Nabi sering dahar di depan pintu. Sehingga orang juara itu. Ya menunjukkan anak beliau hanya basah. Bahkan Nabi Isa itu jarang kita dahar. Sampai pangeran yang terang Nabi Isa doyan mangan. Ibu mal masih hukum nomor jama illa rasul. Kau tolas mingkau beliau. Rasul wa umuhu sedikoh. Karena ya ulang itu. Ada saat ini sampai ngerti tau, nak mulanya Ruhin sering mangan, itu makomnya dur. Wah, tapi masalahnya mangan ini krono lesu, itu mari elek. Jadi mangan itu nunjuk, nak kita itu biasa. Mulanya mangan ora jadi wali, gitu. Sampai yang baru lesu, nak lesu lemes. Bareng mangan, gumregah. Ya Allah, Gusti cek lemah. Melete ini pulau jari duwe akal, ternyata butuh beras yang jari ini gak duwe. Kita ini kan sering dinaifkan Tuhan. Mulai itu manusia itu manusia makhluk yang punya akal, makhluk yang punya akal. Jebule nak lemes butuh kangkung sing randi akal. Butuh beras sing randi duwe. Harusnya setiap makan tuh ada tamparan. Betapa doifnya kita, betapa naifnya kita. Mana banyak wali diangkat jadi wali justru pas makan. Saya itu belum pernah muka safa kayak pas makan. Meskipun sekian detik tapi saya pas ngalami itu ya pas makan. Karena dengan perasaan tadi, ya Allah cek doife kula Gusti jare nimlete jebule butuh. Aja dalam suasana demuni makhluk paling terhormat paling di akal. Jebule geledek butuh kangkung, butuh keting, sing mangane tahe, macam-macam. Akhirnya setiap mangan kita merasa doif, kita doif sekali. Tapi mangane kurang ngono ge. Enak cocok mah. Bari ku gregel seropo. Bari ku labih dicocok. Kulo nu kadang ngiri bae rugen kan sering takon buat diri kulo tuh. Tapi enak dadi kok rugen. Aku apa turu wedi pangeran, apa mangan wedi pangeran, di duwe wedi hisa. Loro dadi ulama ya. Mangan ampun. Pe enak atus kok mangan. Leger bari wis robat antu, kirain kemuli turu. Mulane ada ulama yang enggak ini orang awam tuh udah ada. Wiri kok. Enak itu dadi wong awam. Pe enak. Lha tenan kula boten sombong, bojo kula niku nate nangisi kula gara-gara ngetos kula pucet, bar mangan pucet, wis ana apa. Ya kula jape ngoten. Kula bodoni kan iso. Iku ora ana rasane dadi ulama, ya sing ngene iki nasibe dadi ulama, mangan runtusan tertekan. Palen oleh Gus. Mula iki sering gak mangan mbek TV kadang itu ana. Kalau ndak ya ndak bisa. Ya kira ora rasane dadi ulama. Ya itu karena tadi. Ini penting untuk basyariah. Makanya ulama kabeh ijma' ulama itu ayo lucu, ulama itu orang paling dihormati itu Rasulullah Muhammad, paling dihormati ulama. Ewa semono, semua ulama menanamkan bahwa Muhammad punya al-a'rad, al-basyariyah, punya sisi kemanusiaan. Kalmar di wal akli contohnya kayak loro, ambek mangan. Paham ya?
Karena justru dengan sifat ini Muhammad ra bakal dianggap anaknya pengeran. Dan itu sukses dari Nabi mergo mendudukkan Allah sebagai Allah sing hamba tetap sebagai hamba. Dan disebut Muhammadun abduhu wa rasuluh. Wani karo Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa teng akhir aja pede Nabi Muhammad mergo atribut uluhiyah enggak ada sama. Jadi orang Islam ada di pintu, kadang-kadang pikirannya Nabi Muhammad, Nabi Isa lebih serak, mergul kawangannya lebih tirakat, Nabi Muhammad rapati tirakat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mergul dididik ulama. Jadi cara berpikir tidak ada khayal rubaniyah, nanti khayal kependit. Nah, makanya Allah nak ngeritik orang sini ini wa rubaniyatani tada ulama katabnaha alihim illa bihoa ridwanillah fama ru'auha haqqa ri'ayati. Ini cukup ngaji ini sampai tahu itu benar-benar cukup gemat di pikiran singkaan itu ulama. Tak ngawur-ngawur ulama itu jadi referensi. Sama orang yang cocok aku orang cocok gaya ini sebagainya boleh. Tapi ilmu ini aku dicomot. Nak rasa cocok untuk tanding isik sing ya ini bapak sih lah, aku rasa cocok apa Pak-pok Cedas apa cocokan dengan tanding suargo. Kenapa ketemu aja, juga nggak kebawain rokok, soalnya sandur enak. Ya mesti aja. Makanya Nabi Isa tidak kau dengaran. Aan takul talina sita kidu baunya ilah ini. Meskipun Nabi Isa yang sejak sekolah sekarang kan Maya kuno di anakku lama hari sali. Buatkan gusti kulo, buatkan ketika nanti salai kaumku. Tapi apapun itu kita ibar kena apa Nabi Muhammad ada di depan umum. Kau ben ketok basaria lah ketok basaria ini sing diutarakan dengan ayat ini illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Ada nak wali-wali ku seneng ngetok no tirakati jala ilra mangan. Nah ulama wali kan seneng ini ngetok no mangan. Tapi kok cocokan jadi wali dua ulama orang enak u. Tapi ulama mangan raiso lahap gara-gara sereten perkara mikir bahwa ulama dora enak ya kan. Enak itu di ulama mungkin lu enak tong mlebu swarga mergo fadole pengiran ra mergo alim aliman. Mung dadi ulama loro, misale jimen pengumuman ulama mlebu swarga. Padahal dadi ulama kudu hafal Quran, ngalim, hafal fikih, hafal macam-macam. Pengumuman kedua ta ini, Mang. Dan para penggemarnya. Malah dadi ulama rugi, ya kan dilaku. Ini jadi ulama, tirakat, sinau, macam-macam jadi gelombang kedua pengumumannya. Dan suarga kan ada alaku jadi bodoh. Lalu ini sahabat-sahabat itu semenang bareng ketika Nabi Almarhum Aman Ahabah ya Rasulullah mumpung ketemu engkau sama lihat wajahmu tak warah-warah no. Dari kanji Nabi, kena apa? No. Ya karena saya kalaupun masuk surga itu tidak akan ketemu engkau karena beda kau. Jadi Nabi wa'udawi Nabi Almar Umaman Ahabba. Sebenarnya bagi saya isyawarah. Fa'ula ikama alladhina an'amawawu alihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin. Wa hasuna ula'ika rafiqah. Wong sing seneng tenang dengan Nabi, dengan ulama, sebenarnya dibarengno ulama. Tapi ngono iku dari kal fadlu min Allah, iku fadlu Allah. Dene yo ratok tapi dituk-tuk nang mergo dari kal fadlu. Mane larang lama sampean ta ini pengumuman kedua. Tak jamin di gelombang kedua iku dan para penggemar. Aku janji nek pangeran ora lek. Gelem ra gelem. Lah kula ikhlas ra ikhlas iki. Ikhlas ra ikhlas. Pun pengen awal jadi pencaman doang gitu. Terus kenapa begitu penting al-arad al-dasari? Yang melalui ulama nanti fatinah bisik amanah tablik fatona. Terus ditambahi al-arad al-dasari. Wah terjemahan bebas itu sisi-sisi kemanusiaan. Justru ini penting karena nanti yang menjadikan garis tegas bahwa kita manusia makhluk Allah di sana yang nggak butuh makan nggak butuh mie. Justru itu. Hebatnya syariat ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pemisahnya jelas. Saya ini uang malah bangga, tirakat ramangan, mangan lah. Itu aja bosok Ramadan.
Aki kiai sen is pantas-pantas sih bosan sekolah surah pol sekolah itu tambah sidik-sidik. Gak usah berlebihan senang kau main surah itu libur jam ni susah ban. Bariku keton pahpo. Kau jarang poso, tapi kau jarang mangan. Jadi kisah pulau tu. Jadi bang sih poso, bariku buka ada ngetek no. Ngetek no beras. Malah rajinlah kan. Paham ya, terus sampai ngertos yang saya kena apa Rasul kok disifati sederhana illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil ardh. Karena dengan demikian beda banget mbek sifate Allah. Mal masih ibnu Maryam illa Rasul qad khalas min qablihi susul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'ama. Fa anta mongko te sira Muhammad iku misruhum wis padane kabeh fidalika ing dalam kono-kono masalah kuwi ya mangan lan laku ning pasar. Fidalika efi abli to'am wal masyi fil aswak wakot kilalan teman-teman din ucap nolarum gede poro rusul opomis rumah swadhan berkorot kilakan din ucap nolakum malaka kudwisi yus nasib mat dikomentari wong nasib bodoh rusul rusul disik ya dikomentari wong dari nabi orang kaya malaikat sing ramangan kok bisa ramangan tenan wong ramangan serepot esbarno kudu jadi kan jauhi pengiran mat barno mat mat semua orang bener-bener mbak. Wajah kaya kiai ra kerja kiai ora kerja ngadalo salam template. Lah aku kerja kiai kok kedonya aduh. Barno. Oh nganggur-nganggur apa? Barno mati dhewe. Ya ya ra payu rapi ya kiai wayah dipontel. Kiai kok wayah ngene. Lah kok kiai ra wayah jare ra payu. Ora repot. Barno. Pokoke barno iki tiyang ngomong barno yo ana di fitnah wong kok. Tinggal mangan rokokan, tadi gue gregean turun. Kalau saya kenang nak tibet nawong, kalau tak kenang dewi lama-lama kata sapi ya sih terus kami kita kau ini. Jadi kan dirasani tiang ini gini gini. Dek ni gue sompo, dia tiang lah, yo tiang. Tiang itu gak sih ngatur uripku, lan sih orang ngatur uripku, lan matiku. Mulanya orang masalah. Nak sih rasanya aku pangeran bermasalah. Jadi ngomong sih musuh-musuh. Aku nak dirasani wong karepku ya susah, tapi ketika saya ingat dia enggak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna enggak butuh dia, maka rasanya dia enggak ada masalah. Jadi nak dirasani wong cara menghilangkan fadzakatu anni astabi minhu. Saya ingat bahwa saya enggak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmate Allah. Makanya enggak masalah. Jadi nak dirasani wong nak berat ya sekeliling iku kewe menungso sing uripe ya bergantung mbek Allah, ya bergantung mbek empat dua ratus jelas sih kayak susah. Ada orang bocor bela ada nih orang mana. Nah dirasani mau ngelak, tapi aku orang ngelak. Nah dirasani, tapi aku orang keliru. Ada orang itu malah ngajak aku keperawan keperawan. Aku lupa tentang itu. Makam aku lupa murkak terus tentang pun dubur dari itu tentang. Pak Antamis tuh fidalik, wakot kira lagu mislumati lalak, wakot kira lagu mislumati lalak. Mereka juga dikomentari sama seperti nasib Anda juga di anu kiai dikomentari susah yo mati kiai nabi wae dikomen wajah analan guys sapa isin bakdo komis bagian sira kabeh libatin maring sebagian sing yo tak kae fitnatan ing dadi uji ya kula kula balik fatwa teng mriki kowe ketemu wong ayu diuji kan diuji syahwat ketemu wong elek diuji ngen kowe muni untuk maju yo dosa tapi kowe muni ayu syahwat yo. Kalau ni ketemu orang ayu, fitnah. Ketemu orang elek. Lara ketemu orang, mereka ketemu gerduo. Begitulah. Oh, coba ketemu sih. Nak orang rasa ketemu orang tu, lah. Malah ketemu gerduo malah repot. Yo, wes takdir orang yo ketemu. Orang yo siap-siap ngadepi nama fitnah. Yo paham gitu. Fitnah yo semacam-macam. Nak ketemu orang ayu sahabat, ketemu orang elek. Ketemu orang gede toma, ketemu orang cilik nyepelek, nyepelek. Yo bodoh. Mulanya pulau begi juga tu rapat dicotok. Ketemu orang ayu rahsia, ketemu pejabat rahsia. Lepas masa aku ketemu orang elek, aku gak ngenyak tapi bodoh. Bukan yang hati. Sama kan orang ngenyak. Astagfirullah. Itu sampai anak aku ngono. Bodoh. Sama kan orang ngenyak tapi muni ngono. Padahal orang ngunjuk tu enggak do. Orang ngenyak langsung kok gus. Tapi muni. Astagfirullah. Amit amit. Bodoh. Blok do blok. Oh dasar. Orang sanggono biasa. Terus kulo wis. Kok tak ngemelek, tak ngemelek alami ya. Kulo biasa tak kok rupen. Lho piye nek iso griting? Iku biasa dene ora tersinggung. Pun kunane kunae masa aku sugih kok bonding.
pancet. Ya ora iso jebule pancet. Pokoke eling-elinge pokoke sunah pangeran ketemu bojo, anak, ketemu wong liya sedanten wa ja'al nabakdukum liqati. Kowe manja anak wedi nglama, engko kok kekang wedi anak seneng barangi wong. Wis ra ono bener e. Rumah tanah iki, Gus. Dikekang ben efisien, kok seneng barangi kancane. Nak dimanja, mari nakal nglama. Iki ora ono bare bojo piye? Dimanja entek ono dunyo. Dikekang seneng wong liya, lara kabeh. Ora ono bare, nang kok akal ora ono bare pas ora ono pangeran. Makhluk iki pas ora ono pangeran. Agak ipsitok ini pasaran roh. Jadi doa mau Gusti, kalau bertahun-tahun raiso nyak saat ini kaulane jenengan, sing jenenge bu, jum. Mohon kalau balik non kaulane. Ilmu kula, buku kula mentek Gusti. Uji coba gimana 10 tahun. Keadaan tidak membaik. Mohon wajib. Kalau usah buat ilmu ini konsultasi no. Barno ra umus senengane kok repot. Senengane kok merasa otak nggo solusi solusi Mbak. Kowe iku titahe pangeran yo kok gawe apa? Solusi ra iso sudah jalan nabak hukum dibadi nemu Islam. Bali atane si ujian. Waktu lihat dan jauh-jauh soal goni uang suge di pagi ini kelam fakir. Uang suge itu biasanya di tonggo fakir, fakir melete kelama. Bok gedingi rau oleh, bok kesenangan Nabi uang fakir. Bok cocoki rai so melete neraka. Gerung suge dicoba uang fakir mele. Pangeran mau ada jadi kancok ulang. Kumur bok sebe cahaya tim. Iya nung nyatim rana kal, pas nyatim tabah nyakal. Ya aku coba mu. Mereka nak yatim nurut, baik kue kengah ke Irak bergobok payu berkompon nurut. Nak kerana nakal, mungkin kerana yatim. Lepas misalnya cah yatim nurut, jangan-jangan kue ngekei mereka nurut, tak kena berkompon ngalor. Misalnya cah yatim dikasih duit rugen 10,000 baru kompon ragilem. Rugen tetap ikhlas. Berarti pengiran saya demi yatim itu. Dan anak nurut kan demi opai. Mesti dipikirkan baik pengiran mana sebarno. Ya bojo ya bodo, bojo nurut. Terus bawa opai duit gelem, bawa kumpuli gelem, beda ni apa belum deh? Nurut kan nurut deh, kalau bayari, dah bujuk kan? Terus bawa bayari ada kerat gelem, wah aku bujuk tenan ni. Jadi sakit mono, kok repot, tenang ada kok repot. Jadi gue saya mau kelas berat gitu. Lah iya misalnya kan ya, bujukmu baru kayak duit, bawa kumpuli gelem, lah beda ni apa? Ambil nurut deh, bayari terus gelem. Tapi nak bayari sebagai duit tetap ragilum bojo tenang. Paham kan? Gak siap deh. Di bari emu. Ada cah yatim nurut, kalau nurut, kalau nyolok bojomu nurut, kalau apa yang nurut, sebagai 10,000. Ngopai apa krono yatim? Ngopai. Tapi nak bojo nunggu akal pelawayan, kalau ra nurut. Apa tetap mutus kan ngekei? Jadi corona perintai, aku sanggup monor aku, pasti lo tanya kasih angel. Mulanya agar uang suka, dicoba uang pikir melete, semuanya itu pengiran dia. Tu kalau uang loro, semua kira loro era berkutik, tambah kecangkeman, tambah rewel. Ya semuanya itu coba nih kerumat uang apa? Waduh zaman waras ape? Ya pengiran itu, waktu dia luani bil fakir, wasoh kabil. Wes saya sudah siap dicoba, semua. Siap ras, siap semua. Pakai tu pengiranmu. Masa saya nanti coba wong waras, bil wajib kelawan wong. Loro salusun. Pasari, wong mulio bil wajib lan wong ino. Ayo, misalnya kiai tirakat wes suwi walin, waya diangkat pengiran mulio. Kiai urip enak-enakan, waduh. Barang kok kiai ini dicoba melarat, jute bodoh. Duh, si loro kafe jadi kiai. Diangkat pangeran waya mulio jari kiai kok apa? Mulio pilih api duit agak dicoba ini aja boleh lorong terus kan biaya gitu ya bener mungkin banget tinggal mangan sebagian baru yang ngerasa ini cek lorong hati yang dirasa itu ngerasa ini paling bener urip model awam ini paling bener paham wasyarifu dan dicoba semulia bilwadi iklan wong sing i ino ya aku lu ngucap sopa asani sing kedua itu fakir marit wadi pokoknya sing kelompok kedua itu fakir marit wadi boleh ngucap gini fikulin dalam saben-saben suci malila aku lu kalawan aku orang bisa sugeng podo menusane kok dik ini ngunang aku ngini podo menusane men pahpok ya semua
Yes pangeran mali mali apa iki ketemu selaku ora ningsun kalawali kaya sing pertama pikul ning dalam saben-saben siji. Atas dirune pertanyaane pangeran kowe dadi manusa tak takdir dicoba. Pertanyaane atas dirun ana to sabar sira kabeh alam ing atas perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong utuli tumang dicoba sira kabeh bihim lan kabeh. Lan dicoba sira kabeh bihim lan kabeh. Kowe apa sabar ngrungokno cangkem elek sing kowe kru ini kurang kerumulah ya orang yang nyampe kalau ada yang ngalim, ada jarang orang wani itu ya orang yang nyampe, kalau ada yang rukin, tambah ada yang wani ya tapi kalau ada ilmunya sakit, jadi tenang jadi terus bandel tidak lagi siap-siap, repot bener Lukman Hakim, nasihat pertama di anak itu jegeman percaya omongan itu terus budi nampak itu, masyur gitu jadi Lukman Hakim ngajak anaknya nampak khimar itu mbak ibar, jadi wong-wong khimar sitok itu mbak iwong teman lagi misdip ke medun medun dituntun anaknya, wong itu wong model apa enak-enak ini juga anaknya sing akhirnya anaknya kan munggah, bapaknya sing anak model apa, bapaknya sing nuntur kok anaknya uji coba terakhir apa, nuntur bareng dari wong-wong lu karpe piye khimar sitok dituntun cara cara Lukman Hakim aku tak terus lo tak jol lo tapi cerita itu berhenti di sana cara aku tak terus lo tak jol lo mesti karena belum dia kemar kok di jol lera jenisnya manusia aduh parah lah yang untungnya ceritanya berhenti di sana cara lah diuji coba ke berapa coba kemungkinannya kan di jol lo terus komentar ada orang ini, lho biar kipas atas biru nonoto sabar siro kabe alama yang atas berkono atas mauna kangrungu siro kabe man sangin wong uptuli tunggang dijuko siro kabe bihim kelawan anas mau ya sekian apa sabar bon siap sabar bon yang sekondang berarti udah jelek istibamu istibam gimana amri gimana amri yang istibiru dikasih sabar siro kabe sekian sabar aja sih wakana lana ono soporo buka kawiran siro basiran dan sing mirsani gimana kan wong ya sebiru lah sabar sopaman wa gimana kan wong ya jauh kan kogat kaget sopaman nah Allah tentu seneng sing nopo sabar walami wakil.